Mel. Ya ampun, Mel, lo gak apa-apa? Sakit banget. Lo tahan ya, jangan banyak gerak. Sumpah kaki gue sakit banget. Berdiri aja gak bisa, ini sakit banget kaki gue, sumpah. Yaudah, biar gue gendong ya. Begitu sempurnakah sosoknya? Tidak bagi mereka, tapi buatku, dia adalah segalanya. Terdalam nih puisinya Rizky. Pasti siapapun yang dengar puisinya Rizky pasti tahu ini dari hati yang paling dalam. Puisinya Rizky keren banget. Ini sih bisa buat lo juga pacar. Baper nggak? Hehehe. Love you to the moon and back. Kok senyum-senyum sih? Kayak lagi chattingan sama pacar. Dalam diamku membatin namamu. Goresan tanganku menguntai garis harapan. Karena ku tahu cinta akan kehilangan maknanya bila dipaksa. Maka ada aku di sini untuk menunggumu. Perasaan gue jadi kayak gini ngeliat usus goreng sama Rizky. There you go. Hello my friends. My prince, it's okay kok. Kita kan juga best couple. We're a happy couple, right? Jadi gak usah peduliin mereka lah. Kalian galau ya dilihat dari belakang, tapi sekarang saatnya udah siap party. Yeah! Langsung saja, ini dia persembahan dari DJ Yasmin. Gue duluan ya. Gio, bingung deh gue. Perasaan di story-nya sering kok upload makanan ada kejunya. Alasan lu. Apa gue kasih ya bunga ini ke usus goreng? Tapi kalau dia ngatain gue gimana? Ntar gue malah tengsin. Padahal tadinya gue gak ada perasaan apa-apa ke usus goreng. Thanks babe, so sweet banget sih. Kamu selalu deh bikin aku happy.
Silakan. Terima kasih Pak Remo. Ya, oke. Ya udah kalau gitu terima kasih ya. Saya permisi. Ya, saya yang bilang terima kasih. Besok aku jemput lagi ya. Kita ketemu lagi kan pembicaraan tadi belum selesai. Good night, Bu Nawang. Pak Regar. Ternyata Bu Nawang udah pulang. Baru aja tadi saya mau jemput Bu Nawang. And then bring you to the our home. I mean bring it to your home. Ya udahlah. Bu Nawang, saya pamit dulu ya. Gerah saya ngeliat ya. Sampai dia gigit, bilang saya. Saya ada yang mau saya sampein. Oke. Permisi Pak Regar. Oh, wait a minute, Bu. Wait a minute. Apalagi Pak Regar? Saya mau bicarakan sesuatu. Tadi itu ada orang yang nanya alamat Bu Nawang. And then saya baru sadar kalau dia itu adalah mamanya Rizky. Ya, saya kan lupa, Bu. Saya nggak ingat satu persatu tiap orang tua murid. Kecuali sama Bu Nawang, saya tahu banget karena kan my beloved future wife. maksudnya? Pak Regar, saya permisi ya. Ya udah mau saya cek dulu. Terima kasih informasinya Pak Regar. Biar saya antar aja ya naik motor ya biar cepet daripada jalan kaki capek. Please take me you, oke? Oke. Daripada naik ojek Bu Nawang kelamaan, mending kan sama saya aja yang udah teruji ketampanannya. Iya kan? Bu Nawang! Aduh! Bu Nawang! Lydia? Bu Nawang? Maaf Bu Nawang, saya masih gak tenang perasaannya, jadi saya nekatin diri untuk kesini. Saya diberitahu oleh... My name is Regar. Wah, lupa. Kayak tadi belum kenalan. Saya berterima kasih sama Pak Regar karena udah nerima Rizky tinggal di rumah Pak Regar. Saya jadi nggak enak karena udah ngerepotin Bapak. Never mind, never mind. No problem, Bu. Ya udah, Lydia, masuk yuk. Lydia. Maaf Pak Regar. Pak Regar, sepertinya kan mamanya Rizky itu mau mencurahkan keluh kesahnya ke saya. Jadi sebaiknya Pak Regar pulang ya. Pak Regar, maaf ya, saya harus masuk. Permisi Pak. Oke. Oke. Ya ampun, Mel, lo gak apa-apa? Sakit banget. Lo tahan ya, jangan banyak gerak. Sumpah kaki gue sakit banget. Berdiri aja gak bisa, ini sakit banget kaki gue, sumpah. Yaudah. Biar gue gendong ya. Ayo. Batu bata kelihatan sigap banget nolongin Mel. Baguslah, itu artinya dia mulai bisa tanggung jawab jadi pacarnya Mel. Maaf ya. Ayo kita keluar dari sini.